Pak Diwan siap untuk doa. Iyalah. Makannya berhenti dulu. Doanya belum. Barangkali satu detik saja atau sambil makan saya ngobrol dulu ya nggak apa-apa ya. Silakan sambil makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar, mengamati begitu hebatnya sejarah Abu dulu, ya, untuk mengantisipasi abok-abokan, gitu ya, dengan mengadakan suatu kegiatan sepeda, ada aprak ada abu juga. Nah, dikarenakan usia kita rata-rata usia sisa, mudah-mudahan segala kegiatan yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah. Itu tidak lain niatnya, ya. Ini sambil ngobrol saja, nggak apa-apa. Bapak ibu, ada ibu, bapak-bapak, naik sepeda itu untuk apa sih naik sepeda? Sehat. Naik sepeda itu katanya sehat. Itu kata guru saya ketika menjawab naik sepeda itu untuk sehat itu adalah jawaban yang salah. Dikarenakan kita menyandarkan kepada amalan, kita menyandarkan kepada sepedanya, kepada goesnya. Seharusnya kita mengharapkan sehat itu kepada Allah. Saya ingin sehat dari Allah, ngalambungan, sariakna naik sepeda, ya. Jadi kalau kemarin kita haus, ingin seger minum, menyandarkan seger pada minum. Ketika lapar, menyandarkan kekuatan itu dari makanan. Seharusnya semua itu bersandarkan, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah juga waktu ini Pak Yudi ya ketika sakit, reaksiin, nyaan itu aku berdek mencager. Seharusnya kita sandarkan semua kesehatan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, saya minta sehat. Bentuk kita taat kepada Allah, syariatnya itu adalah mencari obat penawar untuk menghilangkan sakitnya. Semoga kegiatan kita ini bernilai ibadah. Itu diawali dengan niat silaturahmi, betul ya Pak Ketua tadi. Nilai silaturahmi, kemudian yang kedua nilai menjaga amanah sehat dari Allah, ngelakukan olahraga. Jadi goyasnya juga bisa jadi ibadah. Jadi semua niatan itu karena ada perintahnya dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngunyahnya sebentar berhenti, mungkin 1 menit. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa ikramil mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalil karim al subham. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa jadatan fil ammi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawin 'alaina fi syakaratil maut wa nazzata minan nar wal 'afwa innal hisab. Rabbana ya rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di barakatul Qur'an Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Acara demi acara.